ngapain lagi ya si Delia? Pasti deh dia punya rencana busuk lagi buat anak gudang. Ada apa, Del? Kamu mau ngomongin soal kejadian Adit sama kamu waktu itu ya? Iya, Gun. Aku gak enak banget sama kamu-kamu semua. Aku emang salah deh. Waktu itu aku emang sengaja ngejebak Adit. Kamu tuh, Del, gak bakalan bisa ngancurin anak gudang. Abisan, aku tuh iri sih sama kekompakan kalian. Kamu-kamu tuh kelihatannya happy terus. Tapi aku sekarang udah sadar, Gun. Saran saya sih, sebaiknya kamu minta maaf langsung sama Adit. Iya, kalau aku ketemu sama Adit, aku pasti minta maaf sama dia. Ya udah, sekarang saya balik ke kelas dulu ya. Ntar dulu dong, Gun. Satu lagi. Tapi kita duduk dulu ya. Reset tuh cewek. Pasti dia mau ngancurin anak udang lagi. Ada apa lagi sih, Del? Kamu mau kan nolongin aku? Masa sih orang seperti saya dimintain tolong? Jangan sinis gitu dong, Gun. Aku serius nih. Aku benar-benar butuh bantuan kamu. Aku tahu kamu itu kan orangnya baik banget. Dan kamu kan gak pernah beda-bedain orang. Apa yang bisa saya tolong? Soal Richard. Hah? Richard? Pacar kamu itu? Bukannya udah putus? Pengennya sih gitu, tapi kacau. Semuanya kacau. Richard tuh emang brengsek. Kamu hamil ya? Eh, enak aja. Aku tuh mules tahu abis makan rujak. Oh, syukur deh, gak ada apa-apa. Aku nyuruh kamu kesini tuh benar-benar butuh bantuan kamu. Kamu mau kan jadi pacar aku? Hah? Jadi pacar kamu? Wah, kamu pasti mau ngejebak saya lagi nih. Kamu jangan pernah bisa mimpi ngancurin anak gudang. Aduh, Anggun. Aku tuh gak punya pikiran untuk ngancurin anak gudang. Jadi maksudnya saya jadi pacar kamu itu? Ntar malam kan aku happy sweet 17. Aku gak mau pergi sama Richard. Aku mau udahan sama dia. Dan aku mau nunjukin sama dia kalau aku udah punya yang baru, yaitu kamu. Oh, jadi saya jadi pamper nih. Cuma semalam, Anjonggun, please. Abis itu, bubar jalan. Tapi dengan satu syarat, kamu harus minta maaf sama Adit. Iya, aku janji deh sama kamu. Makasih ya. Dasar cewek rese, lo tuh yang rese. Rese tau. Karena lo dijemput ya. Lo ngapain, Gun? Mau dijemput dia segala. Lo mau kencan sama dia? Gue gak akan berhenti ngancurin anak gudang. Gue yakin aja. Lihat dong. Lo lagi. Siapa sih lo? Pakai perintah-perintah segala lagi. Siapa gue? Mentang-mentang lo dekat sama anak yang punya sekolah, bukan berarti lo bisa kayak gini. Ah, emang gue pikirin. Emang lo enggak punya pikiran. Masuk jin nih kayaknya. Jin mana mau masuk ke dia? Tuyul kali.
aja. Balas dendam. Suka. Set. Inget dong, gara-gara si Delia kan Adit difitnah. Lagian malan waktu itu gudang mau ditutup. Tapi Delia tadi udah minta maaf, dia udah sadar, udah nyesel. Hah? Cuman gara-gara dia sadar gitu doang, lo mau diajak ke pesta Sweet Seventeen-nya dia? Ih, murah banget lo, Gun. Emangnya siapa sih yang murahan? Tuh siang Gun, diobram tuh dia sama Delia. Delia itu temennya si Didi. Aduh, ada yang cemburu nih sama gengnya Titi. Gue cemburu. Ngapain juga? Alah, iya aja kali. Gun, emangnya apa sih yang lu obral? Penasaran gue. Itu. Lu sekarang jualan juga ya, Gun? Skin. Ya, lo lagi ikutan rese. Tumben lo ngomong. Gue plester kesini mulut lo. Ada apaan sih? Biasa, ada yang cemburu. Cemburu. Lo cemburu lan, Kanggun. Gue tuh bukannya cemburu sama Anggun. Gue marah sama dia. Lo juga kalau tahu bakalan marah lah sama dia. Lan, lo kemana? Lo lagi. Kenapa sih dia? Tahu. Lupan ya? Gun, cerita dong. Iya. Ya udah cerita sekarang. Ntar abis buasan sekolah ya. Tapi bener Gun ya, pulang sekolah kita ke gudang dulu. Ya. Lu gak ngerti banget sih Gun. Saya cuma pura-pura jadi pacarnya aja kok. Dilihat nanti malam ulang tahun. Happy Sweet Seventeen. Ya karena dari Richard. Justru itu saya mau nolongin Delia supaya lepas dari Richard. Aduh, masa sih lo gak bisa bedain orang yang baik sama yang buruk? Orang kayak dia lo tolongin. Lo keterlaluan lo, Gun. Si Delia kan penyakitin Adit. Jaga dong perasaan dia. Delia udah nyesel kok. Dia udah minta maaf sama kita. Dia cuma iri aja mau kompakan kita. Terus mestinya dia minta maaf sama gue dong. Loh, tadi dia gak minta maaf sama kamu. Minta maaf dari mana, boro-boro. Nyebelin malah. Waduh, udah gak bener nih. Janjinya tadi dia minta maaf sama si Adit. Bulan mana? Lagi patah hati kali sama lo. Waduh, kok ceritanya jadi makin lebar gini. Saya nyari Bulan dulu ya. Kamu lagi halang-halangin orang jalan aja. Maaf ya, Pak. Kamu jalan seenaknya aja. Ambil. Kalian ini melihat persoalan bukannya diselesaikan malah dilihatin aja. Sudah banyak orang yang melihat persoalan tanpa mau menyelesaikannya. Kalian mesti punya moral dan etika. Karena itu yang sedang dibutuhkan oleh bangsa ini. Generasi macam apa kalian? Ambil. Enaknya saja kalian pikir cuma kalian yang punya persoalan. Hai Rolf. Hei Gun. Lihat Bulan nggak? Wah, tadi sih gue lihat. Sampai sekarang nggak tahu tuh kemana. Thanks ya. Yuk. Mirda. Hai Gun. Saya nyari Bulan nih. Kamu lihat nggak ya? Bulan, seharian gue di lab, jadi gue nggak tahu deh. Waduh, rajin ya. Tah, Rin. Hai. Kalian lihat Bulan nggak? Tadi sih aku ngeliat, tapi sekarang nggak tahu sih. Misi ya? Iya. Eris, Gun. Lihat Bulan enggak? Ya, saya nyari Bulan. Ntar malam baru ada Bulan. Nah, Hai Gun.
Hai. Cari aku ya? Enggak, cari Bulan. Gun, kamu marah ya sama aku? Iya, saya marah. Gun, jangan gitu dong. Kamu kan tadi janjinya mau minta maaf sama Adit. Oh, soal Adit ya. Sorry deh Gun, tadi aku emosi banget. Abisnya aku mau minta maaf sama Adit, Aditnya malah langsung marah-marah. Iya Gun, masa sih lo gak ada pintu maaf buat kita? Bahkan lebih tahu agama daripada kita. Mestinya kalian tuh sabar ngadepin Adit. Dia kan pernah kalian fitnah. Ya wajar dong kalau dia masih marah. Iya juga sih, aku emang belum bisa ngendaliin diri aku. Tapi bener kok Gun, aku bener-bener nyesel. Nanti kalau aku ketemu sama Adit, aku pasti langsung minta maaf sama dia. Ya aku tinggal cari waktu yang pas aja. Waktu yang pas? Kamu mau tahu waktu yang pas? Iya Gun, aku mau tahu waktu yang pas. Ya udah, sekarang waktu yang pas. Ayo. Di.